sound ini dari Mas Okta ya. Terima kasih Mas Okta, ini sudah bikinin sound buat dinonya. Nanti untuk mengaktifkan soundnya bisa pilih di bagian engine ya, itu di dealer atau di service. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan share untuk add-on update untuk Hino Himopan ya. Ini ada beberapa tambahan, ada rak, punuk, kemudian terpal, bak. Untuk lebih jelasnya kita review sebentar ya. Terus ini ada tambahan sound dari Mas Okta. Terima kasih Mas Okta. Ini soundnya dari Mas Okta ya. Terima kasih telah mengirim untuk di share di sini. Ini soundnya. Kita ke servisan dulu ya. Oke, untuk penambahannya ada di bagian sini. Kita mulai dari spion. Spion saya tambahkan untuk dari ini ya. Duff kayaknya ini. Saya lupa kemarin ini spion apa, kayaknya si Duff. Terus untuk punuk. Punuk ini ada 3. Yang satu punuk. Ini ada add-on apa namanya? Lampu ya. Kemudian ada juga rak. Ini rak yang paint, ikut paint job ini. Jadi dia warnanya ngikut dari livery. Kemudian rak ini adalah yang tidak bisa berubah warnanya ya. Terus apa lagi ya kemarin? Ini untuk pelindung. Pelindung saya buat 4. Ini yang bawaan dari Wingpok. Kemudian ini juga bawaan dari Wingpok. Terus ini yang versi paintnya. Ini yang saya edit sedikit di bagian belakang. Kemudian ini lampu belakang ya. Untuk bak
Bak ini ada, bak mana? Bak ini ada tiga. Ini versi 2, versi 3-nya ini. Untuk terpalnya hanya ada di versi 1 ya. Jadi nanti otomatis akan muncul slotnya ketika memilih yang bak 1 ini. Terpal. Oke. Jadi itu aja untuk tambahannya sementara ya. Mungkin ada update lagi nanti. Cuman nggak tahu juga. Ditunggu aja. Oh iya, kalau teman-teman pakai pelindung ini, pelindung ini ya, ini harus pakainya yang bak ini, tidak boleh pakainya yang wingpok. Kalau wingpok nanti dia akan apa ya, tumpuk. Jadi dihilangkan kalau teman-teman pakainya wingpok, berarti untuk aksesori pelindung ini tidak dipakai seperti itu. Jadi cuma itu aja untuk update-annya. Ini saya coba di versi 1.36. Tetapi saya buatkan juga dev untuk 1.39 ke atas. Untuk semua link ada di deskripsi, termasuk sound dari Mas Okta juga ini ada di deskripsi. Untuk susunannya kita ke mod manager. Susunannya seperti ini sound ada di atas dev 1.36, terus nanti di dalam file ada tiga, di dalam file, di dalam mod ada tiga file itu ya, di dalam file ada tiga mod ya, iya maksudnya itu susah amat. Nanti dev 1.36, kemudian bass nya ini sound. Terus yang fix steering kemarin saya masukkan ke dalam dev 1.36, kemudian base nya oke. Untuk yang 1.39 sama aja, yang penting dev paling atas. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.